Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Para pemirsa yang semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, terlanjutkan hukum nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Quran. Hukum yang kedua setelah izhar adalah idgham. Idgham artinya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Dan huruf pertama yaitu nun. Contoh huruf kedua adalah ya. Maka disebut dengan idgham kalau yang pertama dimasukkan ke huruf yang kedua sehingga menjadi huruf yang satu. Man yaqulu. Nun sukun temu ya contohnya. Ini menjadi idgham kalau dimasukkan huruf yang pertama ini ke yang kedua yaitu ya. Sehingga menjadi huruf satu huruf yang bertasydid. May yaqulu. May yaqulu. Nah, seperti may mayya. Nah, inilah namanya idgham. Masukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Idgham di sini ada dua, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Oke. Bi gunnah idgham bi gunnah artinya dimasukkan dan sambil dengung, disertai dengan dengung. Ini apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yanmu, huruf empat yaitu ya, nun, mim, dan waw atau disingkat dengan yanmu. Contoh nun sukun bertemu dengan ya, ya kan, seperti yang contoh awal tadi, man yaqulu. Dan nun sukun bertemu dengan ya, bacaannya may yaqulu. Kalau hanya may yaqulu namanya diidghamkan tanpa dengung itu salah, harus didengungkan. Riwayat Hafiz dari Asim itu adalah dengan dengung, may yaqulu, may yaqulu. Oleh karena itu sebagian ahli tajwid mengatakan itu namanya idgham naqis. Idgham naqis, idgham yang tidak sempurna. Lawannya naqis adalah kamil. Karena apa? Gunnahnya masih tersisa. Gunnahnya masih tersisa. Masih ada dengungnya. Kalau may yaqulu itu diidghamkan secara kamil. Tapi may yaqulu, sisa-sisa nun itu masih ada yaitu berupa gunnahnya itu. Maka disebut dengan idgham naqis. Panjangnya adalah dua harokat. Panjangnya adalah dua harokat gunnahnya tersebut. May yaqulu. Kalau misalkan tanwin, contohnya tanwin bertemu dengan ya. Yauma idzi yasdurun nasu. Di sini ada tanwin yaitu kasroten bertemu dengan ya, maka dimasukkan sehingga begini jadi tasdid. Zi yauma idzi yasdurun nasu. Zi yauma idzi yasdurun nasu. Nah, ini masuk dan ada gunnahnya, ada dengungnya. Biasanya orang-orang yang enggak belajar ilmu tajwid, kesalahannya adalah tanpa dengung. Yauma idzi yasdurun nasu begitu. Terusnya yauma idzi yasdurun nasu. Kemudian contoh
nun sukun atau tanwin bertemu dengan nun. Min nasir. Nun sukun bertemu dengan nun. Min nasir. Sama bacanya ya, dimasukkan sehingga seperti nunnya bertasydid. Min nasir. Begitu juga apabila ada tanwin bertemu dengan nun. Contoh amsyajin nabtali dalam surah Al-Insan. Amsyajin jin, nah ini sih kasroten nabtali. Ini maka di sini masuk kemudian digunakan. Amsyajin nabtali. Nah, begitu. Begitu seterusnya bertemu dengan mim, bertemu dengan wawu, baik nun atau tanwin. Semua bacaannya dengan dimasukkan dan digunnahkan. Kemudian kita masuk kepada idgham bila gunnah. Dimasukkan dan tanpa didengungkan. Ini adalah apabila nun sukun, ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari dua huruf ini, lam dan ra. Contoh nun sukun bertemu dengan lam. Min ladunhu. Ini para pemirsa, ini dibaca dengan idgham, dimasukkan nunnya dimasukkan kepada lam tanpa digunakan. Min ladunhu. Min ladunhu. Tidak boleh min ladunhu. Nah itu ada gunahnya kalau itu. Nah harus tanpa gunnah, bila gunnah. Begitu juga apabila bertemu dengan ro. Mir rabbihim. Mir rabbihim. Nah tidak boleh mir rabbihim, harus mir rabbihim. Mir rabbihim. Sama tanwin pun sama apabila bertemu dengan lam dan ro. Contoh tanwin hudal lil muttaqin, ada fathatain bertemu dengan lam. Hudal lil muttaqin. Ini kesalahan yang saya sering dengar adalah banyak yang membaca dengan gunnah. Hudal lil muttaqin ini salah. Yang benar adalah tanpa gunnah atau tanpa dengung. Hudal lil muttaqin. Saya kira itu idgham. Kita cukupkan. Kita akan sambung di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.